Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Okey, hari ni Zik tertanya-tanya benda-benda macam ni. Sebabnya Zik nak tahu sendiri pengalaman tu macam mana. Zik nak try test kereta yang ada asas ni, rasa dia macam mana. Adakah dia keras daripada adjustable ataupun dia sedap macam stock adverber yang kereta-kereta standard yang ada. Jadi Zik nak reviewkan kepada korang dan sharekan kepada korang juga pengalaman owner untuk Myvi owner ni. Dia punya setakat ni pakai asas ada masalah ke. Untuk pengetahuan korang semua, mungkin korang ada dekat Semenanjung ataupun dekat sini juga, dekat Borneo, yang nak buat asas. Kalau korang tengok dekat sini, tayar dia memang nipis guys. Okay. Ini adalah owner dia. Owner nama siapa? Ahmad Harid. Ahmad Harid. Panggil Harid pun boleh. Okey, untuk tayar ni spek tayar apa? Dia kira nampak macam special ni. 185-35-17. 185-35-17. Tayar nangkang lah. Selalunya kalau rim 17 kan? 17. Rim 17 selalunya kita tahu 205-45, 205-40. Ini special 185-35. Memang dia cakap kental. Dia ada lagi lah special dia. Macam 165-40 okay. Dan 35. Dan 35. Jadi yang ini rim adalah daripada SSR Vienna. Jadi kalau dekat Sarawak ni korang boleh tahulah. Selalunya owner-owner yang main asas ke ataupun kadang-kadang kereta yang tak main asas pun memang main rim Japan macam ni. Memang diorang standard, memang suka kopi dia ataupun dia punya taste dia lebih kepada rim Japan. Okey, jadi kalau macam ni korang tengok, ini sebenarnya boleh naik. Boleh naik, boleh turun. So ini adalah naik. Ini kira dia punya standard ori lah. Oh, ini adalah standard ori dia guys. Tengok dia punya fitment eh guys. Ini memang dia cakap kalau letak dekat event ni memang belanja. Nak tengok juga dekat belakang dia, rupa asas dia macam mana. Presentation asas dia lah. Dia punya presentation asas dia dekat belakang dia agak unik. Kalau korang tengok kat sini, ini adalah presentation lah untuk asas ni supaya dia nampak lebih menarik. Ini adalah tangki asas dia. Lepas tu kat sini kita ada compressor dia. Kat sini kita boleh pilih sebenarnya nak dua ataupun satu, betul? Jadi kat sini adalah compressor untuk kita naikkan angin dan turunkan angin tu lah. Jadi ini tank pun kita boleh pilih dia punya besar dia. Dan dia punya LED ni pun boleh tukar-tukar warna guys. So macam ni harga dia berapa? Kalau nak dijukir agak-agak lah. Dalam RM5,000 lebih. RM5,000 lebih? RM5,000 ke dalam RM6,000. Jadi ini two-way ke four-way? Two-way. Two-way. Jadi ini two-way RM5,000 lebih. Kalau macam nak upgrade ke four-way, agak-agak ni bajet berapa? RM7,000 ke RM8,000. RM7,000 ke RM8,000. So ini adalah brand dia lah, iaitu daripada Bruno A. Jadi Zik tak nak ceritakan banyak lagi pasal ini. Sebabnya Zik nak sharekan kepada korang pengalaman, rasa dia. Macam mana rasa on the road? Adakah sesuai untuk buat daily, kereta daily ataupun tidak? Jadi jom kita sama-sama naik kereta owner dan kita rasai sama-sama. Selalunya tengok kat luar je. Tetapi Zik nak rasa sendiri pengalaman. Mana tahu Zik teracunnya nak buat asas kan? So sekarang kita pakai PSI 55. Okay. Dan depan belakang 31. Belakang 31. Okay. Alright. Kita try bawa lah. Dah jalan dah kat sini. Lepas tu Zik nak share kepada korang lah feedback dan pengalaman Zik merasa kereta yang dah asas. Okay, untuk kekerasan dengan comfort dia, dia boleh cakapkan dia nak cakap sama dengan level static tu tak lah, tapi dia lebih kurang macam kalau Myvi dia pakai spring airbag dan juga absorber Kayaba Ultra RS. Jadi dia punya comfort dia boleh terima lagi dengan kita orang ni ada 3 orang dekat dalam kereta ni. Dan 3 orang pun bukan ringan-ringan guys. Agak boleh tahan jugalah kan. Zik pun boleh tahan ke? Tapi boleh terima guys. Boleh cakap kalau korang duduk dalam full load pun memang tak ada masalah. Dan korang tak ada risau tentang macam sagat ke apa benda ke. Sebabnya asas ni korang boleh tinggikan macam mana korang nak tinggi untuk jadikan dia standard. Lepas tu korang nak rendahkan macam mana, korang boleh control by PSI. Jadi sekarang PSI adalah depan 51, belakang 32. Jadi itu adalah PSI dia. So kalau ni pun Zik nak comparekan dengan kereta Ajit yang Zik dah pernah rasa. Kereta Ajit dia punya setup dia, kalau korang tahu dia punya setup dia
spring potong. Spring potong pro expert tau, spring potong guys. lepas tu dengan absorber ori. Starting. Itu kena lubang tu. Oh, dia cakap, "Nauzubillah ada punya rasa." Berdenyut. Lemak-lemak dalam ni semua boleh keluar geng. Tapi memang dia cakap lah, asas untuk yang ni two way ni, ini adalah setup two way lah. Kalau korang nak tahu, sangat-sangat boleh terima. Tetapi Zee tak pernah rasa lagi four way. Itu adalah feedback untuk two way punya setup. Tengok tadi pun, dia punya tayar dia betul nipis geng. Dalam apa ni, 35 geng nipis dia. Tapi rasa dia still comfort. Tapi owner dia nak sharekan sedikit lah tentang tadi pasal setup. Contohlah, kebanyakan kereta yang pakai untuk spek-spek rim yang contoh JJ besar dengan JJ kecil. So macam saya ni pakai JJ kecil lah, 7JJ. Okay. So kalau nak pakai macam tayar 1.95/40 tu boleh, tapi dia nampak tebal. Waktu setting nanti dia akan nampak, orang cakap, tak dapat nak turun habis. Tu yang membezakan dia pakai tayar nipis dengan tayar tebal. Tapi lebih elok lah pakai tayar tebal untuk daily. Betul. Tapi sebenarnya kalau nak main setting apa semua, nak kasih rendah, memang kena betul-betul pakai tayar nipis. So supaya fitment dia memang cun betul-betul lah. Dia sebenarnya boleh juga pakai yang 1.65/40 ataupun 3.5. Tetapi ambil risiko lah. Untuk daily, ini adalah paling sesuai lah, orang cakap paling sesuai pakai 1.85/3.5. Jadi kalau contohnya macam pakai Asus ni, apa yang selalunya owner-owner Asus ni hadapi masalah dekat Asus ni? Kalau buat masa ni tak ada lah. Buat masa ni tak ada isu pasal problem Asus ke apa kan. Lalu dia yang ada untuk check filter dekat belakang. Okay. So dia punya buang air tu semulah. Saya benda tu fitting hose dia lagi. Kalau takutkan hose dia ada tersumbat ke, ataupun orang cakap ada tersepit kan, dia punya ejas balik. Itulah yang selalu ada kes lah. Yang lain tu tak ada, so far tak ada. Jadi kalau macam nak set up, contohnya macam okay, Zee ada dengar lah kan, ada orang cakap, "Wish, saya rasa Asus, pernah rasa kereta Asus ni rasa keras macam ni." Zee rasa, oh memang sedap. Apa yang mempengaruhi benda-benda macam ni? Ya, depend dengan orang yang buat Asus. Kadang-kadang ada yang tengok, selalu buat lah. Dia hanya untuk main turun je. Turun naik je. Dia tak ada untuk macam setting. Setting main untuk macam fitment ataupun nak buat macam slam ke apa kan. Tu yang diorang tak buat lah. Macam pemain nak buat ni, ni je lah. Kalau nak buat setting sekali lebih baik. So setting sekali dia akan bagi style comfort dan sedap lah untuk owner yang bawa untuk pakai Asus. Terutama yang 2-way, 4-way, semua. Jadi itu bergantung pada pomen jugalah untuk buat macam tu. Sama jugalah macam korang buat, contohnya macam kereta korang nak buat bawang turbo kan. Mungkin ada pomen yang buat bawang turbo, ada yang memang tak ada apa-apa isu. Tengok yang ni buat bawang turbo, tengok boost tinggi ke tiba-tiba enjin selalu kong. So itu adalah daripada pengalaman pomen juga kan. Pengalaman pomen dan juga dia punya kepakaran dia guys. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zee yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zee, dan Zee doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.